Anda kembali di Buletin News yang pemirsa, jika pada kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, Presiden Jokowi mengajak Presiden Korea Selatan belusukan ke pusat perbelanjaan di kawasan Bogor tahun lalu. Kini Presiden Moon Jae-in mengajak Presiden Joko Widodo beserta istri belusukan ke pusat perbelanjaan terkenal di kota Seoul. Kawasan Dongdaemun ini pun menjadi inspirasi bagi Jokowi untuk mengembangkan kawasan serupa di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo diajak Presiden Korea Selatan Moon Jae-in beserta Ibu Negara Korea Selatan Kim Jong-suk untuk belusukan. Lokasi yang dipilih adalah kawasan pusat perbelanjaan terkenal di kota Seoul. Di pusat perbelanjaan Dongdaemun, Presiden dan Ibu Iryana berkeliling sambil menyambangi beberapa kios. Presiden Jokowi mengakui kawasan Dongdaemun menyerupai kawasan Tanah Abang dan dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan kawasan serupa di Indonesia. Sebelumnya pada November 2017, Jokowi juga mengajak Presiden Moon ke pusat perbelanjaan di Bogor. Jokowi juga menunjukkan toko batik dan membelikan kemeja batik sebagai oleh-oleh kepada Presiden Moon. Usai membeli batik, keduanya melanjutkan belusukannya ke sebuah kedai teh. Di sanalah Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon melanjutkan perbincangan sambil menyeruput teh. Tim Liputan iNews melaporkan.